Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, halo kawan-kawan semua, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya ingin mereview sebuah apa ya? VR. Ini punya kawan saya ya. VR itu apa saya juga belum tahu, oke. Untuk kawan-kawan kita simak sama-sama videonya seperti apakah VR itu. Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya ya di channel Bajigur Borjo. Kawan saya yang punya VR. Jadi lagi. Ini Mas Febi ya, ini okay. Kawan. Ini VR itu seperti apa sih Mas kok? Kayaknya benda sesuatu banget gitu. VR itu adalah virtual reality atau apa virtual kayak seperti nyata. Jadi kita kayak melihat video tapi kayak masuk di dalamnya seperti itu. Bisa kasih tunjuk barangnya seperti apa coba? Nah, seperti ini baru datang kemarin, jadi udah plastiknya udah di unboxing sama teman-teman, tapi ini belum tak buka, belum tak coba. Oh belum dicoba. Ha-ha. Coba di kita buka. Ha-ha. Saya mau lihat juga itu. Okay. Biar itu seperti apa saya juga okay, belum ya, tahu teman-teman. Kosong. Oh sebelumnya ini kosong. Ini pesan dari mana ini? Dari Shopee. Dari Shopee. 12 kan perlu mau mas. Nah, ini harganya berapa untuk harga? Harganya kemarin itu sekitar cukup murah sih, sekitar 70 ringgit. 70 ringgit. Tahu kurang lebih berapa itu? Sekitar 300 ribuan lah. Oh sekitar 300 ribu. Ini ya yang ecek-ecek, kalau yang asli ya sekitar 5 juta. Itu yang asli. 5 juta. Iya. Gila. Yang asli 5 juta bro. Ini katanya ngecek-ngecek. Tapi cobalah kita lihat. Kita lihat kawan-kawan ini seperti apa VR ya. Itu. Saya juga belum tahu soalnya. Oke, yuk. Nih kita lihat. Oke. Serang. Kawan-kawan. Ini kemasannya seperti ini. Besar sekali ini. Besar sekali. Mas, besar sekali. Wow. Seperti ini. Jadi di sini. Sekali ya. Jadi ini ada headphone ya dua. Terus di sini ada kayak lensa pembesar. Ya. Oh, seperti teropong itu. Ya, teropong. Nah, itu. Di sini ada kayak pencerah aku biar dekat atau zoom jauh dekat lah. Nah di dalamnya bisa kita lihat di sini teman-teman. Oke. Nah ini buat menaruh HP-nya taruh HP-nya sini taruh sini, misalnya ini HP-nya taruh sini. Nah oh itu untuk terus tempat HP. Ini buat colokan handsfree-nya biar ada suaranya. Jadi kan seperti secara langsung juga suaranya gitu. Jadi ya ini ada tombol kayak pencet-pencetan itulah. Oh ini buat apa kita kalau misalnya mau mindah-mindah bisa lewat sini langsung, jadi HP-nya tidak harus dikeluarkan. Oh jadi untuk mindah-mindah misalnya mau kita nonton apa itu bisa pindah ya, dari alat langsung, itu dari alat ini langsung. Nah ini ada volume, ini ada pause ya bukan pause, ya. Oke. Dan
ini ya, ada kanan kiri buat lensanya jauh dekatnya. Ini yang kanan. Nih. Oh, nah, macam teropong kan, jadi kamu. Kan maju mundur. Oke. Okay. Lihat, lihat. Oke, okay. Ini maju. Mundur. Oke. Okay. Nih, satu lagi. Maju. Mundur. Yeah, kan? Ini oh, kena. Jadi itu penggerak lensa. Penggerak, ini penggerak kanan kiri. Lebar. rapat. Nah, macam itulah. Nah, ini adalah ini seperti helm ya. Teman. Jadi cara makainya seperti apa? Cara pakai. Dicontohkan ya. Ya, contoh. Jadi pertama kita cari video 360 bahasa Inggrisnya apa, Mas ya? Tidak tahu. Kita cari video ini 360 yang ini ya, ini pencet kacamata, nah, terus dipasang bagian sini. Ini handsetnya jangan lupa dipasang, kalau tidak ada dipasang nanti tidak ada suaranya, Mas. Oh, jadi itu harus dipasang ya. Nah, teman-teman bisa dengar lah dari samping kayak ada suaranya. Bisa lihat di sini, coba. Seperti ada gambar. Oh, seperti itu ya. Abangnya mau coba? Tidak. Coba pakai seperti apa? Coba, ya. Oh, jadi ini seperti apa ya? 4 dimensi kah 3 dimensi? 3 dimensi. Oh, 3 dimensi. Jadi Masya Allah. Wong sholat rame banget. Ini orang sholat banyak sekali. Masya Allah. Mekah di depan mata, guys. Masya Allah. Oh, itu seperti itulah. Kalau misalnya misalnya untuk apa ya, untuk video-video biasa bisa tidak ya? Tidak bisa, itu khusus video 360. Bisa pun gambarnya dia tidak seperti real, jadi macam kita nonton bioskop itu, jadi gambarnya agak jauh kotak, kita tidak bisa apa macam tidak bisa real lah, tidak bisa kayak ikut di dalamnya gitu lah. Bisa jadi, keunggulan dari VR ini sendiri apa ya? Keunggulannya itu ya realistis. Realistis. Yes. Jadi kita seperti masuk di dalamnya gitu. Seperti itulah. Sekian penjelasan saya. Keren. Jadi seperti ini, guys. Kita apa ya? Kita nonton video tadi yang apa ada kodenya? Video apa? Kode. Video 360 derajat. Oh, video 360 derajat. Jadi kalau kita memakai VR ini, kita seperti halnya ada di dalamnya seperti itu. Seperti real lah. Real. Seperti kita ada di dalamnya. Mekah indah banget. Masya Allah. Seperti itu. Oke, terima kasih ya, Mas, untuk apa ini pengetahuannya ya, kawan-kawan, terutama pada saya yang belum tahu apa VR itu ya. Iya. Ini sangat jos ya. Jos ya. Sudah lama saya jarang, tapi dulu kan nggak punya duit. Insya Allah doakan saja bulan depan saya pengen review drone. Jadi ini sebenarnya ini YouTuber, tapi dia lagi malas untuk tidak membuat video ya. Jadi dia mungkin masih mengumpulkan bahan-bahan lah untuk bisa membuat video yang lebih bagus. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video saya ya. Ini tadi unboxing sebuah VR punyanya Mas Febi itu ya.
Oke, untuk kawan-kawan yang belum gabung di channelnya Bajigur Porjo, silakan gabung dengan cara subscribe ya. Subscribe channelnya Bajigur Porjo dan nantikan terus video-video selanjutnya dari channel Bajigur Porjo. Sekian dari saya. Banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.